Elo men janjian ke Solo. Jemput bojone. Oh. Wih. Oh, bojone Mas ya, bojo. Ya ora. Bojo kurang bali kok. Agustus ta. Oh, ame ngeteni vaksin sing kepindho. Punya channel YouTube upload upload tutorial kayak potong-potong gitu. Lumayan bisa menghasilkan duit juga. Melu-melu ikut-ikutan. Mau dipotong seberapa? Kayak kakak? Nah, di atas pundak? Gini aja ya. Iya. Cepet panjangnya. Terus yang berapa? Eh aku kan yang mau tinggal ini kerjanya neng garmen nanti bener bulan ini aku ngaruh terminal lumayan nanti Karanganyar nanti boleh apa diomongin mau aku kasih metu lah ya nanti aku tak tahu mau ada ya itu Karanganyar tapi atuh ini Karanganyar tuh ini pas lah dari sini loh lumayan tuh ya nggak bisa ngintip nih loru pitu lembur sampai telu iyo lah mana karangnya mau angkau sana. Ini kalau tak semakin sedih lagi ya suri ini deh posisi hamil ini cik kerja oh iya pak ada duduk master tuh ya ambil dari mana? Dari tempat Bu Ani. Ya Allah, kamu kok ngambil di jajan yang tempatnya Bu Ani? Gak boleh kembalikan, sing kadi aja belum dibayar loh. Ya, itu oh, terus Hanu ngambil. Eh, gak boleh. Terus Bu Anu? Punya Hanu sudah dibuka. Allah, Tuhan. Berhak, Tuhan. Kebiasaan, gak bawa duit, asal ngambil aja, kamu gak boleh. Ya, kemarin ngambil jajan. Oh, sing. Siapa yang bayar? Kamu? Ya Allah, nah kayak gitu toh. Dikirain itu gak bayar, makanya gak boleh. Kalau gak bayar duit gak boleh asal ngambil jajan. Lu dikirain semua barang jadi itu boleh diambil. Panjang jadi sisinya susah. Tapi kecil cantik loh sebenarnya. Terus masih kecil rambutnya cantik. Terus belum bisa ngawat jadi Bu E yang pusing ya. Apa keluarga ini Mbak Poni? Ini Mbak tuh? Dari ngelak tuh? Pakcik Victoriona Fitri Omi Terus jemput jam piro? Ya aku baru pakai ini, cus. Walah anakmu punya. Lah iya piye to Mbak Noni? Lah aku juga ngerti roti-roti diantar ke abe. Sencili pinter anakmu. Halo, di seneni ae. Nek gak bawa duit, gak boleh ngambil. Ngono. Tak gak apa-apa, Nyauri. Gak apa-apa. Ojo tuman iso. Nyauri, gak apa-apa. Dikira barang cepaan. Ujungnya bocah. Dimarahin kayak gitu kelihatan enak padahal gak seneng kan ya tinggal buang semua maunya doang. Anu buatin parang cek boleh tapi kalau di model anda depan nah, atau yang oval kayak gini terus depannya ngetrap gitu. Nah, gak boleh, wong itu mbok buka ya gak mbok mau.
Manu. Nah, itu ada coklatnya. Yang itu toilet tuh ada coklatnya tuh. Iki dimakan sik nang. Iki dihabisne nang. Anu. Nih. Nih, ini dulu. Jawabannya enggak apa-apa kok. Kayak dede itu lah. Oh iya. Dede itu udah kepanjangan itu. Iya, agak pendekan aja. Tunggu sebentar. Heeh. Di depan ya. Di depan saya lihat kaca. Nanti pipinya kelihatan nyemplung. Langsung tak roll aja ya. Ini lagi sesama makan di sini dong, di sini senang. Aku seneng tambut aja nang. Ya, tapi ya. Ada daftar satu. Terus, ke sekolah. TK. Pak Karno. Iya, tapi Pak Karno kerja di Solo. Udah kerja di Solo. Tapi pulang pergi sih. Budi masih di sini ngerjain rumah. Heeh, rumah ini.
Iya, udah ngatap. Udah atapnya udah selesai. Cuman tinggal bawahnya aja. Mau telepon Mbak Uyut? Kelek, mau telepon Mbak Uyut? Tapi nanti ke, nanti habis Isa ke sana tempat Mbak Uyut. Iya. Ntar tak telepon. Iya. Iya. Iya, iya. Oke. Okay. Oh gitu, iya, iya. Belum sih kayaknya, Lek. Masmu lagi itu, pada kekali tadi mau itu udang katanya. Sama Tri sama Budi. Iya lagi mau ambil apa katanya. Baru selesai tadi. Ini anak tiga itu. Adik kakak itu. Itu samping Mbak, samping Mbak Uyut ada yang hajatan. Siapa tadi Tita? Siapa ya? Mbak Poni. Oh, Mbak Poni. Iya. Nikahan ya? Nikahan. Nikahan lah. Siapa nikahnya ya? Besok. Enggak yang nikahnya kok. Kenapa? Yang nikahnya. Yang nikah Pipit ya, Pipit. Yang depannya Mbak Darto, samping iya, sampingnya rumah bule. Sebelah sini, heeh. Itu. Pipit katanya namanya Pipit. Iya. Iya, hajatan kok. Semalam masuk pada di situ. Undangannya 500. Undangannya aja 500 katanya, Le. Iya. Ada itu juga katanya. Dekornya, kacanya. Udah dipasang dari hari aku gitu. Emang boleh dikali? Boleh, tapi ya enggak. Bentar deh, aku telepon ya Le ya, habis bisa ya. Boleh. Rame. Oh, di budget ya, wong enggak. Habis bisa aku telepon ya. Bukan jam loro, ini kon buka. Oh, ya udah. Iya, iya. Besok pagi rencananya. Pakai yang pagi. Oh ya udah. Oh iya. Iya, Le. Apa? Iya, iya. 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 Orang ini mau main tempat Mbak Uyut nanti habis ini. Mau main tempat Mbak Uyut. Iya. Ya. Ya. Masih saudara sih sama itu. Poni itu. Oh, yang telepon. Enggak. Keluarga ini. Halo. Jadi lagi apa ya? Halo.
Pia, kalau anu, temennya Pia. Iya. Ada. Lu juga mau nggak? Bisa kayak kamu. Iya, Pia yang tuh ya. Nanti tak cantik ya. Bekas kecilannya di mana? Kecedak gimana sih tidak? Gak ngerti aku gari Mbak Nani. Jemu ijacen ngene Mbak Nani kalau Mas piye no. Gak dimakem barang disibuk lho. Iya, Pak. Karena sering diikat jadi kayak gitu. Iya, bekasnya. Jentik enggak? Tapi nanti enggak ya? Enggak, kalau udah di ini cuci, ambil ininya dulu. Ini mau di pack kasih poni enggak? Kasih poni depan? Iya, pack kasih poni enggak? Iya. Biasanya udah terbiasa kayak gitu. Berapa bulan? Ini 1 tahun. Oh, udah 1 tahun? Iya. Bisa jalan sih, males. Udah bisa, cuman males nih. Bisa jalan, tapi males. Waktunya bisa, ya bisa. Udah sih, berdiri sendiri terus jalan. Tapi kalau suruh jalan, malah belum mau. Enggak. Nanti enggak deh, kalau udah lama udah dikeramasin bagus nanti. Nggak pacaran? Panjang akhirnya ya dikucir. Ya, semua sih. Tapi diurai tetap happy, seneng. Aku keriting rambutnya. Model saya kan pengen rambutnya jebebok. Pagi dicuci, sore udah enggak bisa disisir. Rengket. Untuk bawah ya. Surat jalan itu enggak pakai kendaraan pribadi malah dikirim bawa ya.
KM tepat banget. Ini lu wedok ya. Makanya juga jajan. Si Teti ambil roti ini. Kak. Mau beli kerono apa? Nah, itu ada yang ini. Bungkus gumi. Ini kecil. Sini. Depan sini enggak? Ini yang paling lain. Itu cantik-cantik. Oh, itu punya kakak saya. Si, pinjem aja. Iya. Tidak ada. Dah cantik. Dah cantik. Oke. Selesai. Dah bisa turun sendiri.